di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air. Lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Presiden Jokowi segera resmikan bendungan Napun Gede. Sahabat Juara Flores yang budiman, informasi kali ini datang dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dikabarkan segera mengunjungi Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran kepala negara ini sudah pasti menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Kabupaten Sika. Sejak memimpin Indonesia dari periode pertama hingga periode kedua ini, baru kali ini Jokowi menginjakan kaki di bumi nyiur melambai Nian Sika Tanah Alok. Seperti dilansir suaraflores.com, adapun agenda kunjungan kerja Jokowi ke Kabupaten Sika, yakni meresmikan bendungan Napun Gede yang terletak di Kecamatan Wai Blama, Kabupaten Sika. Terkait kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Sika, Wakil Gubernur NTT Dr. Alus Yosef A. Naisoi mengatakan, Presiden Jokowi ke Maumere pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2021. Ya, Bapak Presiden akan ke Maumere pada hari Selasa untuk meresmikan bendungan Napun Gede. Kata Wagub Naisoi saat dikonfirmasi suaraflores.com pada Sabtu 30 Januari 2021. Informasi yang dihimpun Suara Flores pada Jumat 29 Januari 2021. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo menggelar rapat koordinasi persiapan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Bupati Sika Robi Idong dan Wakil Bupati Sika Romanus Woga yang dihadiri Forkompimda. Untuk diketahui, bendungan Napun Gede adalah satu dari 7 bendungan yang dibangun Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Bendungan ini menjadi bendungan ketiga yang akan diresmikan Jokowi setelah bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang dan bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, sebagaimana dikutip dari laman website kompas.com, ia meminta pembangunan bendungan Napun Gede diselesaikan lebih cepat dari target awal. Hal ini bertujuan untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Sebab ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di Nusa Tenggara Timur, karena memiliki curah hujan lebih rendah dengan daerah lain di Indonesia. Bendungan Napun Gede direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung air 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan air 99,78 hektar. Keistimewaan bendungan Napun Gede adalah base flow-nya lebih bagus dari Rotiklot di Kabupaten Belu dengan kapasitas tampung 3,3 juta meter kubik dan Ragnamo di Kabupaten Kupang yang memiliki kapasitas 13 juta meter kubik. Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sika sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik, dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 MW. Bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir, lahan konservasi, serta area pariwisata, sehingga bendungan ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Pembangunan bendungan Napun Gede ini menggunakan biaya dari anggaran pendapatan belanja negara sebesar 880 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.